Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Di video kali ini gue bakal bahas Ultraman yang punya human host cewek. Buat yang gak tahu human host itu apaan, jadi mereka adalah manusia yang tubuhnya ditumpangi Ultraman. Entah mereka berbagi kesadaran atau salah satunya doang yang punya kendali. Nah, kalau Ultraman yang punya human host perempuan, berarti ada Ultra cowok tapi dia menetap di tubuh cewek, atau cewek ini berubah menjadi Ultraman. Dark Ultra juga gue masukin lah ke list ini. Gue gak mau ada pertanyaan Justice mana bang. Gue kasih tahu aja ke kalian, kalau Julie adalah human form, dan Justice tetaplah Ultraman bukan Ultrawoman. Jadi buat kalian yang waifuin dia, bertobatlah kalian. Untuk Dark Fox gue masih bingung, Rico itu human host atau human form. Tapi udah jelas dia gak masuk di sini karena Dark Fox dikonfirmasi sebagai female Ultra. Oke, sekarang langsung aja kita bahas Ultraman yang punya human host perempuan. Ultraman X ini unik banget, karena dia punya penampilan feminim layaknya perempuan. Dia juga punya dua human host sekaligus, ada Hokuto Seiji dan Yuko Minami. Yuko Minami adalah manusia bulan yang tinggal di bumi. Untuk beberapa waktu, Hokuto dan Minami bertarung bersama, tapi setelah itu hanya Hokuto yang menjadi X. Karena gua nggak ngikutin era Showa, asli gua masih bingung banget nih. Kenapa human host Ultraman di era ini malah menjadi human form? Gua mau nonton sih, tapi nggak nyaman. Kalau di Ultraman Nexus nggak ada human host, mereka ini disebut sebagai dunamis. Tapi ya fungsinya sama aja. Bedanya orang yang terpilih nggak sembarangan. Bahkan Dark Zagi aja bisa tahu siapa dunamis selanjutnya. Nexus punya dua dunamis cewek. Pertama ada Seijo Nagi. Tapi sedihnya dia menjadi Nexus nggak sampai sehari dan nggak punya form tambahan sendiri, atau setidaknya ganti form lah. Nagi berubah sekali menjadi Nexus dan langsung kalah. Terus kekuatan Nexus pindah ke Common. Kedua ada Sayuri Tachibana. Dia menjadi Nexus di Ultraman X episode 20. Sama seperti Nagi, dia menjadi Nexus cuma satu hari. Tapi untungnya dia udah menggunakan berbagai kekuatan Nexus, seperti menggunakan form Junis dan juga Metafield. Di dalam ceritanya dia berhasil menyelamatkan suami dan anaknya. By the way, orang ini bukan Common ya, tapi suami Sayuri yaitu Sogo Tachibana. Ultraman Mebius juga punya human host cewek. Ini terjadi ketika dia menjadi Phoenix Brave. Mebius bersatu dengan Hikari dan anggota guys. Ada dua cewek di sana, Marina dan Konomi. Mereka termasuk human host karena ikut mengendalikan Mebius. Udah dua kali Mebius menjadi Phoenix Brave, yaitu di final episode dan Mebius Gaiden Armor of Darkness. Belial juga punya human host cewek nih. Saat di seri Ultraman Jet, dia masuk ke tubuh Arya Ishikari dan mengendalikan tubuh itu secara langsung. Emang nggak salah pilih Belial, tahu aja mana yang cantik. Setelah Belial keluar dari tubuh Arya, perempuan ini terlihat pingsan dan sampai sekarang nggak ada kabarnya. Apakah dia udah mati atau masih hidup? Soalnya Belial masuk ke tubuh Arya setelah dia dibunuh oleh Kei Fukidei. Menurut kalian dia udah mati atau belum nih? Ultraman Ginga juga punya human host cewek. Kondisinya mirip Ultraman Ace. Punya dua human host sekaligus untuk sementara waktu. Saat itu Misuzu sempat menggunakan kekuatan gelap. Barulah akhirnya dia menjadi Ginga bersama dengan Hikaru. Setelah itu ya udah sampai situ doang. Kalau di seri Ultraman Ginga, siapa aja bisa menjadi Ultraman, asal punya Ginga Spark dan Spark Doll. Chigusa pun sempat menjadi Ultraman. Cuma gua ragu masukin dia ke dalam list karena nggak tahu Ultraman di sini asli atau alternatif. Tapi ya termasuk juga sih Ultraman yang punya human host cewek. Jadi yang keenam adalah Ultraman. Dan yang terakhir adalah Ultraman Group. Dia adalah fusion Rosso, Blue, dan Jirijio. Mereka bertiga adalah human host masing-masing Ultraman. Jadi ketika fusion menjadi group, ya otomatis group punya human host cewek yaitu Asahi. Kalau Reiga nggak termasuk ya. Walaupun ada group sebagai komponennya, tapi yang mengendalikan cuma Hiroyuki. Sedangkan group yang mengendalikan tiga orang sekaligus. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini, Ultraman yang punya human host perempuan. Kalau ada yang kurang, tambahin sendiri, bisa aja gua lupa. Sekalian jawab pertanyaan gua, kenapa human host Showa malah menjadi human form? Apakah kasusnya seperti Ultraman Max, Kaito sempat menjadi human hostnya? Tapi setelah pisah, Ultraman Max membuat human form dengan identitas Kaito. Bener nggak kayak gitu? Oke, segini aja video kali ini. Kita close aja videonya seperti biasa. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe bagi yang belum, komen, dan share juga video ini. Follow Instagram gua @pragarisky65. Donasi bagi yang mau, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton and see you next video.